money, you let me go, yeah. Anytime I fit, you get me, no. Anytime I sit, you get me, no. But the plan is, you just let me know. I'm on my knees, well, I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali kreasi terbaruku, yaitu bagaimana cara membuat hiasan untuk cookies dengan warna yang lucu-lucu dan tentu saja bentuknya yang sangat lucu dan imut-imut. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah demi langkah cara pembuatannya. Dan tentu saja, jangan di-skip-skip. Oke, stay tune. Nah, di sini sudah kupersiapkan bahan-bahannya. Ada shortening atau margarin putih. Kemudian ada tepung maizena, susu kental manis, dan cetakan atau plungernya. Oke, kita langsung aja eksekusi dan ikuti step-by-step-nya. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita akan eksekusi untuk adonannya. Masukkan susu kental manis. Kemudian shorteningnya. Dan kemudian kita akan mengocok adonannya. Setelah tercampur rata, kemudian kita matikan mixernya dan kemudian kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Dan kemudian maizenanya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk. Nah, setelah tercampur rata jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan siap untuk mencetaknya. Oke, sekarang kita akan memberi warna untuk masing-masing adonannya. Di sini sudah kupersiapkan nih warna-warnanya. Ada warna hijau, biru, orange, kuning, dan warna pink. Dan adonannya sudah ku timbang masing-masing sebanyak 50 gram. Oke, kita akan memberi warna untuk adonannya. Hijau, kemudian warna biru, pilihkan dulu, orange, kuning, pink, dan satu lagi warna ungu. Oh, ini dia ungu. Kemudian kita campurkan masing-masing warna seperti ini.
sudah selesai deh. Setelah diberi warna, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencetak untuk hiasan cookies-nya. Kita ambil satu adonan. Dan kemudian kita akan mencetak cookies-nya dengan mempergunakan cetakan longgar seperti ini. Biar tidak nempel, atasnya diberi tepung maizena, guys. Biar gampang untuk diambilnya. Seperti ini. Nah, setelah selesai, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk warna yang berikutnya. Aku mau yang ini. Mana ya? Semuanya. Bagus, yang kuning aja dulu deh. Kita akan tipiskan adonannya. Seperti yang warna orange tadi. Nah, untuk yang warna kuning, aku mempergunakannya dengan api 120 derajat Celcius dengan api atas dan bawah selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing. Oke? Kita tunggu tentu saja sampai matang. Oke, setelah matang jadinya seperti ini. Sudah kering dan siap untuk dikemas. Oke, aku masukkan ke dalam toples kecil seperti ini. Jadi untuk kapan saja bisa dipergunakan. Nah, untuk yang warna hijau jadinya ini. Dan kucetak dengan cetakan bentuk daun. Dan kemudian kita ambil dengan
memakai spatula. Seperti ini. Dan kita simpan di atas loyang. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan panggang hiasan daunnya. Nah, ini dia. Sudah selesai hiasan cookies-nya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam kemasan. Seperti ini. Kebetulan tadi sudah matang sebagian. Oke, kita masukkan. Nah, ke dalam toplesnya. Nah, jadinya seperti ini. Dan kemudian kita masukkan yang bentuk daunnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian kita simpan, kita tutup. Seperti ini.